ini bahan-bahan oseng pare ikan asap ya teman-teman ya. Nah ini ada ikan asap, sudah aku iris-iris ya teman-teman ya. Ada bawang merah, ada bawang putih, ada lombok hijau besar, ada lombok merah apa kecil itu ya teman-teman ya. Ada 2 buah pare dan ada penyedap, dan ini ada kayak minyak cabai ya teman-teman. Nanti aku kasih ini, dan ada apa ini garam, dan nanti aku kasih saus tiram sedikit ya teman-teman ya. Yuk ikutin terus gimana saya cara memasaknya ya teman-teman ya. Nah ini parenya tadi ya teman-teman ya, sudah aku cuci bersih, sudah aku buang isinya ya teman-teman ya. Lanjut aku iris-iris kayak gini, nanti aku ramesin dengan garam, dan lanjut kita cuci bersih dan boleh dimasak ya teman-teman ya. Yuk ikutin terus gimana saya memasaknya ya. Nah ini ya teman-teman ya, ini parinya sudah aku cuci bersih, sudah aku uleni dengan garam, dan kita siap memasaknya ya teman-teman ya. Sudah aku siapkan wajan, dan aku kasih minyak ya teman-teman ya. Kita goreng ini ikan asapnya dulu ya teman-teman ya. Ikan asapnya ini aku freezer ya teman-teman. Lanjut aku rendam, terus aku iris tipis-tipis kayak gini ya. Nah ini minyaknya sudah panas ya, kita goreng sebentar saja. Pare dioseng dengan ikan asap ini sangat enak ya teman-teman ya. Nanti kalau sudah agak setengah matang ya teman-teman ya, nanti kita masukkan bawang merah, bawang putih, dan cabenya ini. Nah kalau setelah kayak gini ya teman-teman ya, kita masukkan ini bumbunya, bawang merah, bawang putih, cabe, pokoknya cemplung-cemplung gitu saja ya. Nah kayak gini aku tambahin minyak ya. Tunggu sampai matang, cabenya sampai matang, lanjut kita nanti masukkan parenya ya teman-teman ya. Nah setelah kayak gini ya teman-teman, ini sudah matang lomboknya, aku masukkan ini pare, nanti kita aduk. Nanti lanjut kita kasih bumbu ya teman-teman ya. Nah, kayak gini. Nah, kayak gini. Lanjut aku kasih bumbunya tadi ya. Nah, ini kayak tauco teman ya, tapi ini pedas. Nah, kayak gini. Dan aku kasih penyedap. Lanjut kita aduk. Nah ini ya teman-teman ya, ini tadi aku kasih saus tiram sedikit ya teman-teman, tapi nggak ke video ya teman-teman ya. Ini sudah matang, siap kita sajikan ya teman-teman ya. Nah kayak gini. Nah ini ya teman-teman ya, oseng pare ikan asapnya ya teman-teman ya. Ini sangat pedas sekali ya teman-teman ya. Pokoknya rasanya itu nggak pahit, mantul ya teman-teman ya. Boleh dicoba. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe Salsabila Channel ya teman-teman ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.